Anak-anak bisa ke London lagi, aku bilang ada negara lain gak sih ke London dulu, bosan kayak gitu kan. Sikap Maya Estianti dengan ketiga kekasih anak laki-lakinya memang kerap menuai pujian. Baru-baru ini, istri pengusaha kaya raya, Irwan Musri tersebut bahkan rela kembali liburan ke London demi Syifa Hadju. Diketahui, Maya Estianti dan ketiga buah hatinya, Al, El, dan Dul beserta para kekasih mereka memang memiliki rencana untuk liburan bersama. Karena Syifa Hadju belum pernah menginjakan kaki di ibu kota negara Inggris tersebut, maka dipilihlah London sebagai destinasi liburan mereka. Meski begitu, Maya Estianti dalam sebuah wawancara mengungkap jika dirinya sempat menawarkan pilihan negara lain pada anak-anaknya sebab ia merasa sudah bosan ke London. Anak-anak maunya ke London lagi, aku bilang ada negara lain gak sih, ke London muli bosan, gitu kan, ucapnya Rabu 4 September 2024. Namun, akhirnya Maya Estianti pun mengalah pada rencana anak-anaknya. Sebab menurut putra keduanya, El Rumi, kekasihnya, Syifa Hadju memang belum pernah ke London. El Rumi yang pernah mengenyam pendidikan dan menetap di kota tersebut pun ingin mengajak kekasihnya itu untuk berjalan-jalan di London. Cuma kata El, ya Syifa kan belum pernah ke London. Jadi kita pengen ajak ke London. Ya udah deh, gitu, ungkap Maya Estianti lagi. Tentu saja sikap pelantun teman, tapi mesra tersebut pun langsung mendapatkan perhatian dari netizen hingga kembali menuai pujian. Cipah lihat cipah, lu sangat dirayakan. Yang lain bosan ke London, tapi karena lu belum pernah akhirnya mereka ikut ah. Aku terharu cipah, kata Ed 199. Demi cipah ke London, terus keluarga setuju. Ah, cipah beruntung banget, ujar Ed Rat. Cipah! Dengar tuh demi lu yang lain berkorban ke London lagi gak sabar vlog tahun baruan, tambah Edsaf. Dan semua keluarga nurutin kemauan Cipa, benar-benar dapat orang dan keluarga yang meratukan Masya Allah, ungkap Edsem. Anak-anak bisa ke London lagi, aku bilang ada negara lain gak sih ke London dulu, bosan kayak gitu kan. Cuman kata El, ya Cipa kan belum pernah ke London, jadi kita pengen aja. Ya udah deh.